Jadi tujuannya di sini adalah untuk menyenangkan agar kalian hilangkan rasa bosan, mengajak siswa untuk berhitung dan melatih konsentrasi siswa, khususnya dalam belajar matematika atau angka atau bilangan. Saya berharap ini nanti yang ada pintar tentang matematika atau yang pintar berkaitan dengan angka bilangan berani ke depan. Jadi nanti timnya apa perlakuan masing-masing kelas dari 30 kelas diawali siswa putra dulu bisa ke depan. Kemarin kalian sudah saya share di pengumuman, kalian harus paham apa itu pengertian bilangan hadir dan bilangan genap. Maaf ya, mohon nanti kalau salah karena itu guru seni budaya. Jadi nanti bisa dibantu oleh kalian. Dari kemarin kalian sudah disuruh mencari belajar sendiri dari media mana saja pengertian bilangan hadir dan bilangan genap. Siapa yang berani tampil ke depan? Yang pintar matematika ke depan. Yang pintar matematika ke depan. Iya, iya, ada tepat, tapi yang kebatan. Iya, tepat. Nah, besok. Oh, buka masker ya. Pengertian bilangan tidak hadir atau genap. Satu saja dulu. Hadir. Ya, namanya siapa tadi? Rama akan menyampaikan pengertian bilangan hadir. Diperhatikan semuanya, memperhatikan. Perkenalkan, nama saya dengan Bintang Alif Bintang Pratama, Bintang Bintang. Pengertian bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak genap. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dua. Bila dibagi dua maka akan menjadi pecahan. Bilangan ganjil juga merupakan kumpulan bilangan yang bukan berkaitan dua atau bilangan tidak dapat hadir bisa dibagi dua. Contohnya angka 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, dan seterusnya. Terima kasih tepuk tangan. Kemudian juga mau menyampaikan yang bilangan genap, ia bisa mendekati mic-nya. Perkenalan dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Surya Yanti, dari kelas 8B. Bilangan genap adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua. Bilangan genap lebih dari dua bisa habis atau bisa bilangan genap dan dibentuk dari bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya, terima kasih juga untuk Surya. Jadi ini tadi menurut Dinatim dan menurut Surya, saya sebutkan saja, belum juga belajar semalam, atau mungkin nanti pagi. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak akan habis dibagi dua atau bilangan yang bersisa jika dibagi dua. Contohnya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu definisi atau pengertian bilangan ganjil seperti yang sudah disampaikan Bu Nadi. Ya, terima kasih Bu Nadi. Kemudian Surya, bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis jika dibagi dua. Contohnya bilangan genap antara lain 2, 4, 6 dan seterusnya. Terima kasih Surya, terima kasih Bu Nadi, bisa kembali ke tempat nanti. Bisa ke perpustakaan, ada bilangan 10.000 dari Bulur ya, diambil ke perpustakaan. Ya, tepatannya Bu Nadi, bisa Surya kembali ke tempat. Iya, saya berharap kalian nanti menuliskan definisi atau pengertian.
Kenal.
Thank you.